Assalamualaikum teman-teman di video kali ini kita akan diskusi ya, sekilas tentang stroke penyakit stroke kalau bicara tentang stroke tentu kita akan ngomongin otak karena stroke itu gangguannya ada di otak setelah otak ada bicara tentang pembuluh darah jantung dan darah biasanya kalau kita ngomongin stroke stroke itu adalah gangguan pada otak karena otaknya kekurangan nutrisi, oksigen, dan juga zat-zat lain seperti glukosa. Kekurangannya karena adanya gangguan pada aliran darah ke otak. Gangguannya ada dua jenis ya teman-teman. Yang pertama adanya sumbatan pada pembuluh darah dan juga ada perdarahan di otak. Biar lebih jelas kita gambar sedikit ya teman-teman. ya teman-teman, stroke itu biasa disebut brain attack karena gangguannya di otak. Yang biasa kita dengar kan? heart attack atau serangan jantung sama juga ya pengertiannya cuman bedanya kejadiannya di jantung penyebabnya pembuluh darah juga ah, sirkulasi darah yang ada di jantung kalau heart attack jadi kalau stroke ini brain attack gangguannya itu ada di kepala otak itu ada beberapa bagian ada otak kecil di sini dan ini adalah cerebrum otak besar ini hanya gambar sekilas saja otak ini kita tahu fungsinya salah satunya untuk pergerakan tubuh kita ya, teman-teman, untuk mengatur pergerakan tubuh. Jadi, otak itu agar berfungsi dia butuh aliran darah. Darah tentu saja mengalir dia melalui pembuluh darah. Oke, ini adalah pembuluh darah yang ada di leher. Ini namanya jugularis kalau vena ya, teman-teman. Kalau arteri karotis namanya. Jadi, yang mengalirkan darah ke otak itu namanya kalau di leher arteri karotis dia mensuplai darah ke otak oke ini dia teman-teman gambarnya dia pembuluh darah kan dari pertama besar ya setelah itu makin lama makin kecil pembuluh darah kan berasal dari jantung pembuluh darah yang paling besar itu berasal dari jantung dari sini ya teman-teman ini adalah aorta pembuluh darah paling besar ini nanti yang arahnya ke otak ini dia di sini pembuluh darah ini jadi dia membawa aliran darah ke otak. Tujuannya darah itu mengalir ke otak kan? Seperti yang kita ketahui, fungsi darah itu kan untuk membawa uh, nutrisi, oksigen. Jadi kandungan dalam darah itu ini dia teman-teman ya. Ini ada air, ion, protein, nutrien. Gas, gas ini uh, apa ya? Limbah ya teman-teman. Jadi limbah-limbah yang ada di dalam tubuh kita dibawa oleh darah juga dan gas, gas. Gas, gasis, gasis ini, oksigen O2, ini gambar selera merah, jadi fungsi darah itu sebagai alat transport. Kalau ke otak dia, jadi otak kan butuh nutrisi juga untuk bekerja, oksigen, nutrisi, dan glukosa ya teman-teman, agar otaknya bisa berfungsi. Jadi itu semua nutrisi itu dibawa oleh darah, ini dia pembuluh darah. Pertama, dari arteri karotis ini, pembuluh darahnya agak besar sampai ke otak dia pembuluh darahnya akan bercabang-cabang jadi cabang-cabang ini dia akan mengecil ya teman-teman makin ke ujung dia akan mengecil akan mengecil pembuluh darahnya makin ujung pembuluh darah arterinya makin kecil oke dia ini dia teman-teman jadi stroke itu gangguannya ada pada pembuluh darah ke otak gangguannya apa teman-teman gangguannya adanya sumbatan pembuluh darah ini kita bayangkan aja seperti pipa ya teman-teman kalau pipa, kalau ada sumbatan, apa yang terjadi? Di ujungnya ini akan airnya tidak mengalir ya kan, teman-teman? Atau alirannya akan kecil, kalau sumbatannya nah, tidak besar, tidak menutup semua jalan. Jadi sumbatannya, ya, misalnya di sini ya, teman-teman. Nah, ini dia sumbatan. Ini dia ada sumbatan di pembuluh darah. Sehingga darah, kalau dari sini kan, masih banyak darah mengalir. Ini kan karena ada sumbatan darahnya yang lewat itu sedikit. Yang lewat itu sedikit, teman-teman. Darahnya yang lewat itu sedikit sehingga nutrisi yang dibutuhkan otak itu kurang. Kalau nutrisinya kurang, sel-sel otak kita akan terganggu. Apa yang terjadi kalau otak terganggu? Otak kan menggerakkan, mengatur, mengkoordinasi pergerakan tubuh lainnya. Jadi kalau otaknya terganggu, otomatis pergerakan tubuhnya pergerakan tubuh lainnya akan terganggu makanya pasien stroke itu uh, sebagian bagian tubuhnya tidak bisa digerakkan ada yang sebelah kanan atau sebelah kiri itu tergantung di mana jaringan otak yang kekurangan nutrisi gara-gara ada, ada sumbatan pada pembuluh darah yang menyumbat ini namanya ini adalah trombus ya teman-teman trombus itu berupa dia bekuan darah atau zat-zat yang ada dalam darah stroke itu kan ada dua teman-teman yang pertama uh, iskemik dan hemoragik. Stroke iskemik itu itulah sumbatan. Sumbatan pada pembuluh darah. Kalau stroke hemoragik itu pecah pembuluh darahnya. Jadi penyebab stroke ada dua, sumbatan pada pembuluh darah dan perdarahan pada otak. Oke, teman-teman, misalnya trombusnya lepas ini. Ini trombus namanya yang menyebabkan sumbanya pembuluh darah. Jika terlepas dia akan mengalir kemari dan akan didorong ke darah sampai ke ujung-ujung ya. Ke ujung pembuluh darah yang ada di otak. Saya sampai kemari ini dia sampai kemari sumbatannya darahnya kan tetap mendorong dia tetap mendorong tetap mendorong ini sedangkan ini sudah sumbat total jadi sudah sumbat total jadi dorongannya kan kuat teman-teman di sini sehingga menyebabkan pecah ini dia pecah pembuluh darahnya pecah pembuluh darahnya terjadilah perdarahan di otak kalau sudah ada perdarahan di otak ini akan menyebabkan gangguan pada otak karena tekanan di otak itu otak itu kan ada dalam sebuah rongga ya teman-teman intrakranial namanya kalau pecah, tekanannya kan makin tinggi. Dia menekan otak sehingga menyebabkan gangguan juga pada otak. Jadi, darahnya kan tetap juga tidak sampai pada ujung-ujung ini. Ujung-ujung sel-sel yang ada di otak. Tidak ada ada sel-sel di otak yang tidak dijangkau oleh darah ya teman-teman. Yang tidak dibawa nutrisinya. Karena adanya gangguan di jalan tadi. Di pembuluh darahnya tadi. Adanya gangguan sumbatan atau pecah pembuluh darah sehingga di sini tidak sampai nutrisinya sehingga terjadi kematian sel-sel otak di sini ya teman-teman Akan terjadi gangguan pada fungsi otak sehingga menyebabkan stroke tadi teman-teman Jadi teman-teman trombus yang menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah di otak ini bisa berasal dari jantung ya teman-teman Jadi ada gumpalan darah atau trombus yang ada pada pembuluh darah yang ada di jantung Itu bisa juga terlepas dialirkan ke otak sehingga kalau sampai ke ujung ke ujung pembuluh darah kan semakin kecil dan menyebabkan sumbatan. Kalau gangguan pada pembuluh darah di jantung ada juga teman-teman, penyebabnya sama juga karena adanya sumbatan ya. Kalau di jantung itu di arteri yang memperdarahi jantung. Ini dia teman-teman arteri yang kecil-kecil ini. Kalau di jantung disebut heart attack biasanya. Kalau di otak brain attack. Kalau di otak stroke. Makanya teman-teman penyebab sakit jantung, stroke itu sama-sama, teman-teman. Salah satu penyebabnya faktor risiko stroke dan juga heart attack serangan jantung, brain attack yaitu stroke itu sama ya, teman-teman, hampir sama yaitu penyebabnya hipertensi. Kenapa hipertensi? Hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi ya, teman-teman. Kalau sudah ada sumbatan atau aliran darahnya tidak lancar itu akan menyebabkan hipertensi. Hipertensi ya ujung-ujungnya ke stroke atau serangan jantung ya teman-teman kalau sudah parah. Berikutnya ada diabetes. Diabetes itu menyebabkan darah kita itu lebih kental. Kenapa? Karena darah ini juga akan membawa gula atau glukosa untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Kalau gula atau glukosa itu tidak dipakai, jadi dia akan berada di dalam darah yang memakai gula atau yang membakar gula di dalam tubuh itu, siapa teman-teman? Yaitu otot, ya teman-teman. Otot kita dipakai sebagai energi. Jadi kalau kita kurang exercise, kurang olahraga. Terutama olahraga yang melibatkan otot rangka atau olahraga angkat beban lah, contohnya teman-teman. Kalau kita kurang melakukan olahraga yang melibatkan kerja otot pembakaran gulanya akan sedikit sehingga terjadi penumpukan gula di dalam darah. Makanya kalau kita kelebihan gula atau glukosa dalam darah itu, darah itu menjadi kental. Kalau kental kan lebih banyak resikonya pembekuan, pembekuan darah yang menjadi yang nanti jadi trombus sehingga akan jadi benda padat di dalam pembuluh darah yang dibawa ke aliran pembuluh darah sehingga dapat menyebabkan sumbatan tadi ya teman-teman itu dia itu akibatnya karena glukosa kelebihan dalam darah karena kita konsumsi glukosanya berlebihan dan kita olahraganya kurang karena kalau kita konsumsi glukosa seharusnya kan dipakai di otot teman-teman sebagai energi kalau tidak dipakai ya dia akan banyak terdapat dalam darah sehingga darahnya akan gental faktor resiko berikutnya teman-teman yaitu merokok. Merokok teman. darah ini kan juga membawa oksigen ya ke seluruh tubuh. Jadi oksigen itu dari mana kita dapat dari pernafasan. Jadi ya, kita menghirup oksigen dari sistem pernafasan dan nanti di paru-paru itu akan diambil oleh darah diedarkan ke seluruh tubuh. Kalau kita merokok apa yang terjadi? Yang kita isap itu adalah asap ya. Yang kita yang kita hirup itu adalah asap yang kandungannya bermacam-macam zat bermacam-macam zat kimia dan nanti kalau udah sampai paru-paru kan diambil oleh darah diedarkan ke seluruh tubuh yang seharusnya tubuh kita butuh oksigen yang bersih malah tercampur dengan asap-asap tercampur dengan zat-zat lain yang ada di asap rokok sehingga terjadi gangguan pada sel-sel yang ada di tubuh kita juga ada pembuluh darah ya teman-teman makanya merokok ini juga salah satu faktor resiko ya teman-teman terjadinya stroke dan juga gangguan sistem uh, aliran darah lainnya seperti dan juga heart attack ya teman-teman ini semua terjadi teman-teman karena pola hidup kita tidak sehat ya teman-teman sekali lagi pola hidup kita tidak sehat seperti kita banyak makan tapi kurang olahraga hmm merokok lagi ya teman-teman. Jadi ini adalah sebagian faktor risikonya. Smoking. until